Transformasi BUMN hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southeast Asia tahun 2024. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi menerima tambahan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2024 ini dengan rincian sebanyak 16.545 ton tambahan pupuk urea sehingga total alokasi pupuk urea pada tahun ini mencapai 39.860 ton. Sementara untuk jenis NPK, DKPP Kabupaten Ngawi menerima tambahan sebesar 14.377 ton dengan total alokasi mencapai 27.9 ton. DKPP Kabupaten Ngawi juga menerima alokasi sebanyak 8.834 ton pupuk organik. Di mana pada awal anggaran, DKPP Ngawi tidak mendapatkan alokasi pupuk tersebut. Kepala Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan DKPP Ngawi, Franky Ardian Febrian Wardana, selasa 23 Juli mengatakan, Penambahan subsidi tersebut dimaksudkan untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pada masa tanam selanjutnya alokasi awal itu sebesar uh, urea nya 23.000 ton dan NPK nya 12.000 ton itu pada alokasi tambah ini uh, alokasinya menjadi uh, urea nya 39.000 ton ada sekitar 16.000 ton tambahan dan NPK nya dari 12.000 menjadi 27.000 ton Tambahan alokasi pupuk tersebut diperuntukkan bagi 1.122 kelompok tani yang tersebar di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi. Proses distribusi juga telah dilakukan secara bertahap, mengingat musim tanam di Kabupaten Ngawi mencapai tiga kali tanam. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Peringati Hari Anak Nasional, PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Pamekasan meresmikan ruang child care di lingkungan kantor.